Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semalam kita jumpa tengah hari kan? Hari ni kita nak jumpa waktu pagi. Kita nak jumpa pula. Kita tengah berjumpa sekarang ni waktu pagi pukul 11. So harapnya sekarang ni semua dah bangun, dah breakfast, dah makan. Mungkin sekarang tengah buat revision tapi tak tahu nak buat revision apa. Kalau tak tahu tu, mari sini ikut cikgu kita buat revision sambungan topik semalam. Okey, bab 4, tingkatan 4. Tapi kalau ada macam, kalau awak rasa macam tak boleh nak study seorang-seorang, nak ada kawan sekali ke, ajaklah suruh kawan tu join sekali, tengok sama-sama cikgu punya FB live ni. Mungkin ini adalah peluang terbaik untuk awak buat revision dengan bantuan cikgu. Mungkin ada benda yang awak lupa ke, especially yang dah nak SPM tu, yang form 5 tu. Sekarang ni dah lah tak dapat nak pergi sekolah. Ya Allah, tak dapat nak pergi sekolah. So inilah masa yang awak ada untuk buat ulang kaji. Ulang kaji untuk topik-topik masa form 4. Untuk yang tengah menonton ni, mungkin ada juga yang mungkin juga pelajar tingkatan 4. So ini juga boleh dijadikan sebagai awak punya ulang kaji juga. Sebab mungkin awak dah belajar kan, mungkin awak dah belajar. Cuma cikgu nak cakap yang sebab sekarang ni syllabus untuk biology form 4 kan dah di-revise. So tak guna lagi yang KBSM macam yang abang-abang form 5 tu guna. Sekarang ni awak guna KSSM. So untuk KSSM punya syllabus, dia berlainan daripada yang KBSM. Which means untuk KBSM dia lebih compact dan padat. Untuk KSSM dia dah disimplify dan dipecahkan. Contoh macam dalam bab 4 ni, awak belajar tentang komposisi kimia dalam sel, chemical composition of the cell. Ada karbo, protein dan sebagainya. Untuk yang protein tu, kalau KBSM dia campurkan sekali dengan macam mana proses enzim, macam mana enzim dia menjalankan dia punya kerja ataupun fungsi. Okey, tapi untuk pelajar tingkatan 4 yang guna syllabus KSSM sekarang ni, bab untuk enzim dan juga metabolism diasingkan chapter dia daripada bab 4 ni. Okay, so it's okay. Basically apa yang awak belajar sama je, cuma dia dibahagikan kepada dua chapter instead of in one chapter only. Alright, okay, sekejap sebab cikgu tengah buat online seorang ni, cikgu nak make sure cikgu ada dalam frame ni. Kalau tak tahu pula. Okay, sekejap Okay, sekejap cikgu testing Cikgu testing. Okay, cikgu ada dalam kamera ke? Cikgu ada dalam kamera Okay, terima kasih assistant. Alright, so semalam untuk FB Live semalam, cikgu dah cerita tentang apakah perbezaan sebatian organik dan juga sebatian bukan organik. Okay, ataupun the differences between organic compound dengan inorganic compound. Okay, so kat sini cikgu dah tulis siap-siap dah. Okay, hari ni yang teman cikgu roti. Say hi to roti. Okay, so sebatian organik, macam mana kita nak bezakan dengan sebatian inorganik ataupun sebatian bukan organik adalah, okay, untuk sebatian organik dia ada elemen karbon. Cikgu dah asingkan siap-siap kat sini. Kita ada elemen karbon ataupun unsur karbon. Untuk sebatian inorganik, dia tak ada unsur karbon. That's why cikgu bezakan dari segi warna tulisan. Kalau awak tak nampak, cikgu pekatkan sikit. Okay, so sebatian organik C ada karbon. Okay, sebatian inorganik pula dia tak ada unsur karbon. Okay, dalam silibus awak akan belajar tentang, untuk sebatian inorganik ni awak akan belajar tentang air. Sebab tu cikgu warnakan warna biru tulisan ni. Okay, so yang ini adalah, awak akan belajar tentang air. Water molecule. Alright, okay, so
Semalam cikgu dah cerita tentang karbohidrat tapi tak habis lagi, okay? So untuk karbohidrat, dia adalah kelas makanan kalau ikut piramid makanan tu kan. Kalau cikgu boleh lukis, okay, kalau cikgu boleh lukis, ini piramid makanan. Okay, ini adalah makanan. Alright, so piramid makanan, karbohidrat terletak yang paling bawah sekali ni. Maksudnya dia punya ruang yang paling besar. Okay, kelas makanan karbohidrat. Karbohidrat. Okay, kenapa? Sebab karbohidrat ni dia merupakan sumber tenaga yang utama. Sumber tenaga yang utama. Okay, sebab tu kita perlukan dalam kuantiti yang banyak. Tapi jangan terlebih. Okay? Alright, so lepas ada karbohidrat ataupun karbohidrat, okay, yang atas kita ada fiber, serat. Lepas tu atas serat kita ada protein. Okay, atas protein kita ada lemak ataupun lipid. Okay, so basically yang awak akan belajar dalam silibus awak adalah yang ini, yang ini dan yang ini. Okay? So, untuk yang hari ni, cikgu cover, cikgu akan habiskan untuk karbohidrat. Untuk karbohidrat, tadi cikgu dah bagi satu informasi ataupun maklumat tentang karbohidrat, iaitu dia adalah sumber tenaga yang utama. Di mana kalau 1 gram makanan tu, dia boleh 1 gram karbohidrat ni, contoh makan 1 gram roti for example, awak akan dibekalkan around 16 kilojoule tenaga. Okay, so banyak tu 16 kilojoule tu banyak. Alright, so sebab tu lah dia adalah sumber utama, sumber tenaga yang utama. Astagfirullahaladzim, berbelit-belit. Alright, so dekat dalam karbohidrat ni, apa yang awak kena tahu adalah awak kena kenal. Kena kenal dengan keluarga Cik Sakarida ni. Siapa pula keluarga Cik Sakarida ni? Ni ada 3. Mono, Didi dengan Poli. Okay, mono. Mono maksud 1. Sakarida maksudnya dia adalah kumpulan karbohidrat yang 1, yang tunggal. Okey, dia, ciri-ciri dia adalah, okey, ciri-ciri untuk monosakarida adalah, okay, dia ada 3. 3 anak bawah dia. 3 anak bawah dia iaitu, okay, kalau awak boleh buat akronim yang semalam cikgu cakap tu, awak buat sendiri kat rumah eh. Tapi make sure jangan bagi orang dengar pula, kan nanti orang macam kenapa budak ni eh. Alright, so kita ada kita ada fruit dan kita ada gal. Okay, kita ada glue, kita ada fruit, kita ada gal. Okay, glue, glukosa. Glukosa ni adalah glukosa adalah sumber karbohidrat yang paling banyak kita peroleh. Okay, dalam banyak-banyak ni, glukosa adalah yang paling banyak. Sumbernya datang daripada mana? Contohnya, kalau kita makan roti. Contohnya, macam kalau kita makan nasi. Okay, kalau awak boleh ingat balik sistem pencernaan, kita punya digestive system. Bila kita makan roti, for example, dia akan dicernakan. Dan hasil akhir dia adalah glukosa. Sama juga macam nasi. Okay? Okey, glukosa. Fruktosa pula adalah sumbernya dari buah-buahan yang manis. Ha, buah-buahan yang manis ataupun madu. Okey, madu. Galaktosa pula adalah susu. Sumber dia susu. Okey, so cikgu labelkan dia. Ini contoh dia adalah sumber untuk glukosa. Contoh dia adalah nasi. Okey, lepas tu kita ada buah-buahan manis ataupun madu. Okey, gal pula adalah untuk susu. Okey, biasa soalan dia mesti akan tanya, apakah contoh makanan untuk kelas makanan yang berikut? Contoh, dia cakap, kalau glukosa apa? Datang daripada mana? Fruktosa apa contoh dia? Galaktosa apa contohnya? Biasanya akan keluar dalam MCQ question lah. Objective question yang ABCD tu. Okay? So, ini penting. Alright. So, macam mana nak ingat kalau cikgu tak ada masalah untuk ingat yang glukosa ni? Banyak marker nak kena pegang kan?
Okay, so cikgu tak ada masalah untuk ingat yang glukosa ni. Kenapa? Sebab glukosa ni kita senang nak jumpa. Macam tadi cikgu cakap, kita makan nasi, kita makan roti. Itu adalah sumber untuk glukosa. Kalau fruktosa ni pula, macam mana nak ingat F ni? Fru ni. Fru, fruit. Aha. Fru, fruit. Fruit kan buah-buahan. Okay, so kalau buah tu mestilah kita bayangkan macam yang buah yang manis lah. Kalau buah yang tak manis tu kita tak nak ingat sangat kan. Okay, so kalau buah-buahan manis dia ada fruktosa. Madu pun sama. Okay, galaktosa, susu. Macam mana nak ingat yang galaktosa ni sebab belakang dia tu laktos. Laktosa tu dia memang refer kepada susu. So senang je nak ingat kalau galaktosa, laktosa, susu. Okay? Alright. Okay. So, ini adalah untuk monosakarida. Okay. Ini salah satu ciri dia. Okay. Ciri dia yang kedua adalah dia juga untuk grup monosakarida ni, mono ni. Salah satu ciri dia adalah dia juga ejen gula penurun. Ejen gula penurun. Ataupun in English, reducing sugar agent. Okay? Reducing sugar agent. Reducing sugar agent. Okay, yang ini cikgu akan sentuh kejap lagi. Alright? Okay, so far ada apa-apa sahaja. Okay? Okay. Alright. Hai. Hai Cikgu Zati. Okay, so kita ada ejen gula penurun, reducing sugar agent. Okay, habis untuk monosakarida. Okay, monosakarida. And then kita cerita tentang disakarida. Apalagi sakarida kita ada. Kita ada. Ingat tak? Disakarida. Sebab dia di. Kan semalam cikgu cerita keluarga sakarida ni yang pertama. Ni yang pertama, mono. Daripada mono ni, daripada mono, kalau boleh refer balik video cikgu yang sebelum ni, mono cikgu pecahkan kepada dua. Daripada monosakarida, kita boleh hasilkan disakarida dan juga polisakarida. Okey, macam mana nak bezakan disakarida dengan polisakarida? Berdasarkan yang dekat depan ni. D. Okey. So, D ni merujuk kepada dua. Bermaksud, bila kita nak hasilkan disakarida, kita perlukan dua monosakarida. Kita perlukan dua monosakarida untuk hasilkan disakarida. Bunyi dia macam Mexican. Okay, so, mono ini. Begini. Okay, so untuk disakarida, kita ada, untuk disakarida, macam mana kita nak hasilkan, kan tadi cikgu cakap, dua monosakarida, hasilkan satu disakarida. Okay, so macam mana, contoh cikgu ambil glukosa, okay, glukosa, kita tambah dengan lagi satu glukosa, dia akan menghasilkan, pening kepala banyak mata kan? Okay, kita akan hasilkan maltosa. Glukosa tambah glukosa dapat maltosa. G kuasa 2. G kuasa 2. G kuasa 2. Glukosa tambah glukosa dapat maltosa. Pula kalau glukosa kita tambah dengan fruktosa, kita akan hasilkan sukrosa. Okey. Yang terakhir sekali, kalau glukosa kita tambah dengan galaktosa, kita akan dapat, tadi cikgu dah cakap dah, laktosa. Okay. So, glu tambah glu jadi maltosa. Fruktosa tambah glukosa jadi sukrosa. Glukosa tambah galaktosa jadi laktosa. Cikgu ceritalah tentang example of food yang kita boleh dapat daripada maltosa semua ni. Okey, cikgu boleh cerita. Maltosa ni contohnya boleh dapat daripada gula malt. Gula malt. Ataupun kalau macam barley tu kita proses. Barley kan kita proses. Kita dapat hasilkan maltosa. Okey, cikgu.
Nanti kalau macam maltosa ni, dia boleh ke jadi yang glukosa? Kalau maltosa dia boleh tak jadi glukosa cikgu? Boleh, sebab kan asal dia daripada monosakarida, daripada glukosa juga. So kalau maltosa ni kita cernakan lagi, dia akan jadi glukosa juga. Okay, so kalau sukrosa, contoh dia macam gula tebu. Gula tebu. Okay, gula tebu. Gula tebu. Alright, laktosa. Laktosa ni susu. Susu yang kita dapat dari contohnya susu haiwan ataupun susu ibu. So dekat dalam susu ibu ada banyak laktosa. Okay, alright. So ini contoh-contoh makanannya tadi. Nampak ke? Alright, nampak. Okay, so ini contoh-contoh makanannya tadi. Okay, sekarang cikgu nak cerita tentang ejen gula penurun. Untuk maltosa, sukrosa dan laktosa yang berada di bawah kumpulan disakarida ni, okey, kita kena tahu bahawa tak semua adalah ejen gula penurun. Hanya dua sahaja, iaitu maltosa dan juga laktosa. Okey, maltosa dan laktosa adalah ejen gula penurun. Sukrosa bukan. Okey, sukrosa bukan ejen gula penurun. Kenapa? Kejap lagi cikgu cerita. Okey, untuk polisakarida. Untuk polisakarida kita ada tiga juga. Semalam cikgu dah cerita dah. Untuk polisakarida kita ada glikogen. Glikogen ni dapat daripada mana? Glikogen ni basically simpanan karbohidrat yang lebih. Contoh macam kita makan nasi. Nasi tu terlebih. Kita tak perlukan pun tenaga sebanyak itu. So, nasi tersebut kan dia glukos, glukosa. Glukosa ni akan ditukarkan menjadi glikogen dan disimpan. Okey, disimpan. So, if katakanlah waktu awak tengah puasa, kan awak tak makan kan, awak tak consume any carbohydrates. So, glikogen ni akan diuraikan menjadi glukosa. Macam itulah sebab kenapa kita boleh survive masa puasa. Kenapa kita boleh survive kalau tak makan. Tapi dalam tempoh beberapa hari sahajalah. Okay? Alright. So, glikogen untuk adalah tenaga simpanan untuk manusia. Kalau tumbuhan kita ada kanji. Kalau tumbuhan kita ada kanji ataupun starch. Kalau tumbuhan, kita ada kanji ataupun starch. Okey, kat mana nak jumpa? Contoh kalau awak tengok pokok ubi potato kan? So, potato tu kan kat bawah tanah, itu adalah tenaga simpanan. Maksudnya, karbohidrat simpanan yang disimpan oleh pokok ubi dalam bentuk kanji. So, bila awak makan potato, bila awak makan ubi, itu semua adalah karbohidrat. Okey? Alright, so glikogen, kanji dan akhir sekali kita ada selulosa. Mana nak dapat selulosa ni cikgu? Selulosa ni awak jumpa dekat dinding sel tumbuhan. Okay, so habis dah untuk kumpulan-kumpulan ni, anak-anak di bawah keluarga sakarida ni. Okay, so sekarang kan, tadi kan cikgu nak explain further tentang reducing sugar agent. Kenapa ada yang jadi agent gula penurun dan ada yang bukan? Okay, sebab kita nak refer kepada satu eksperimen ni. Tapi so far ada apa-apa soalan ke? Okay, tak ada lagi. Okay, tak apa. Alright, so kita continue. Okay, cikgu boleh padam eh. Cikgu padam. Okay, cikgu padam. Semualah cikgu padam sebab cikgu nak lukis eksperimen. Okay. Alright. Okay, so ejen gula penurun. Okay. Eksperimen. Ejen gula penurun. Ejen gula penurun. Tapi nampaklah.
Rasa macam nampak je kan. Cikgu boleh tunjuk macam pesan mata untuk kan. Haa, lah lupa pula Imani Sofia. Thank you sebab remind cikgu. Haa, lah cikgu nak tunjuk proses tu sebenarnya. Okay, cikgu cerita proses lah. Okay. So, kita whole yang itu kita cerita tentang proses. Okay, so apa yang cikgu maksudkan tentang proses? Iaitu dekat dalam bab ini juga kita kena tahu macam mana kan tadi cikgu cakap glukosa tambah glukosa jadi maltosa. Glukosa tambah fruktosa jadi sukrosa. Glukosa tambah galaktosa jadi laktosa. Cikgu dia boleh jadi macam tu saja ke? Tidak, dia menjalani proses. Terima kasih Imani. Okey. So dia menjalani proses iaitu ada dua proses. Proses tersebut adalah cuba komen sikit kalau awak ingat. Proses yang pertama dinamakan sebagai proses apa? Okey. Proses pertama dinamakan sebagai proses pembentukan. Formation, pembentukan. Pembentukan apa? Okay, pembentukan. Alright, so proses pembentukan ataupun formation. Okay, so pembentukan apa? Okay, kan tadi cikgu cakap glukosa. Okay, so glukosa kumpulan monosakarida. Kalau kita nak jadikan dia kumpulan disakarida. Okay, simple sugar adalah monosakarida. Okay, so bila kita nak jadikan dia complex sugar, okay, gula kompleks, kita kena tambahkan dua monosakarida menjadi satu disakarida. So dua monosakarida, cikgu ambil contoh pertama iaitu glukosa. Okay, kan cikgu kata dua kan, so kita letak dua. Tambah dengan glukosa. Okay, glukosa tambah dengan glukosa. Okay, dia akan menghasilkan okay, glukosa. Masih ingat pula. Tambah dengan glukosa. Okay, dia akan menghasilkan maltosa. Okey, dia menghasilkan maltosa je ke? Dia menjalani proses apa? Ini yang cikgu nak cerita ni. Okey, so glukosa tambah glukosa adalah kumpulan monosakarida. Kita nak bentukkan dia jadi kumpulan disakarida maltosa. Dia perlu menjalani satu proses yang dinamakan sebagai proses kondensasi. Kondensasi iaitu proses condensation. Okay, proses condensation. Alright, so proses condensation ni adalah proses di mana dua monosakarida digabungkan dan menjalani proses kondensasi untuk menghasilkan satu disakarida berserta dengan air. So proses kondensasi adalah proses pembentukan. Pembentukan apa? Pembentukan disakarida melalui macam mana? Okay, so proses kondensasi adalah proses gabungan dua monosakarida yang menjalani proses kondensasi dan menghasilkan satu disakarida dan air. Kalau ini adalah persamaan dia. So glukosa tambah glukosa, aero, kondensasi, maltosa dan air. Okay, so kalau disuruh explain proses tersebut, awak kena cakap, okay, so proses kondensasi adalah proses gabungan dua monosakarida, okay, yang menjalani proses kondensasi dan menghasilkan satu disakarida dan juga air. So kalau proses kondensasi, dia mesti hasilkan air.
kondensasi dihasilkan air. Alright? Okay, so kalau macam itu, kalau macam itu, macam mana pula dengan yang lain-lain tu? Kalau glukosa, dia menjalani kondensasi, dia akan hasilkan disakarida. Kalau yang fruktosa dengan galaktosa, pun sama. Pun sama. So, macam mana? Okay, kita ubah yang bawah ni sahaja. Okay, so kalau glukosa tambah dengan fruktosa. Glukosa tambah dengan fruktosa. Nampak ke? And dia menjalani proses kondensasi, dia akan hasilkan apa? Okay, cuba jawab kat situ. Glukosa tambah dengan fruktosa menjalani proses kondensasi, dia hasilkan apa? Dia hasilkan apa? Ke tak bagus lagi semua orang ni? Okey, tak apa. Cikgu cakap, cikgu tanya, cikgu jawab lah eh. Okey, so glukosa tambah dengan fruktosa. Fruit kan? Okey, dia menjalani proses kondensasi. Dia akan hasilkan sukrosa. So, kalau fruit, dia dengan sup. Kalau glue tadi, dia dengan mal. Okey, yang terakhir sekali, kalau glukosa, dia bercampur dengan galaktosa. Galaktosa ataupun galaktos. Okey, galaktos, dia menjalani proses kondensasi ataupun condensation. Condensation process. Okey, dia akan menghasilkan untuk kita faham proses kondensasi ni. Yang pertama, proses kondensasi adalah proses di mana kita nak hasilkan contoh kalau kita dari monosakarida, kita nak hasilkan disakarida yang lebih kompleks. Okey? Okey. So, lagi satu, yang kedua, proses kondensasi dia mesti hasilkan air. Kalau cikgu cakap hasilkan air, okey, sama je macam dalam subjek kimia, dia mesti di belah kanan. Okay, so air kat belah kanan. Okay, so dalam soalan pun kalau awak tengok air ni dia wujud dekat sebelah kanan, automatically dia adalah proses pembentukan. Pembentukan. Okay, alright. So yang kedua, kita ada proses penguraian. Okay, proses penguraian. Okay, proses penguraian. Ataupun breaking down. Okay, yang tadi ni formation, yang ini breaking down. Kalau pembentukan maksudnya kita nak hasilkan, kalau penguraian means kita nak break down. Kita nak break down apa? Kita nak break down saccharides into simpler sugar. Macam mana tu cikgu? Okay, cikgu bagi contoh ya. Kalau penguraian contoh kita ambil maltosa tadi. Kepada mana ni eh? Okay. Contoh kita ambil penguraian, dia mesti daripada yang besar kita nak kecilkan. Okay. Jadi laktosa cikgu ada. Okay. So, okay, sekejap eh. Okay, cikgu tunjuk kat sini. So, kalau penguraian kita nak pecahkan, contoh nak pecahkan maltosa. Okay, maltosa ataupun maltos. Okay, maltose, kita nak uraikan, kita nak pecahkan. Bila kita cakap kita nak pecahkan, maksudnya kita nak jadikan dia dalam bentuk yang asal tadi. Okay, kita nak jadikan dia dalam bentuk yang asal tadi. So, kalau maltosa, ingat tak tadi macam mana kita nak jadikan maltosa? Daripada ni, disakarida, nak jadikan dia pada monosakarida tadi. Kita nak pecahkan dia. Dia terhasil daripada apa? Daripada glukosa G squared tu. Glukosa tambah dengan, okay, nampak. Glukosa. Okay. Alright, so daripada maltosa kita nak tukarkan dia jadi maltosa, kita nak tukarkan dia jadi glukosa, dia perlu menghadapi, dia perlu menjalani proses
proses tersebut adalah proses yang dinamakan sebagai hydrolysis. Okey? Hydrolysis. Okey, hydrolysis proses ataupun hydrolysis proses. Okey. As the name said, hydrolysis. Hydrolysis. Lysis ni membawa maksud nak pecah, pecah. Hydro maksudnya air. So maksudnya bila kita nak lakukan proses hydrolysis ni, kita perlukan air. Okey, kita perlukan air. Kita perlukan bantuan air untuk pecahkan molekul ini. Okey, untuk pecahkan maltosa ni. So ni persamaan ni tak lengkap lagi. So kita kena tambah air. Tambah air barulah lengkap persamaan ini. Okey? So untuk proses hydrolysis adalah proses penguraian. Penguraian maltosa dengan kehadiran air menjalani proses hydrolysis untuk menghasilkan dua glukosa. Okey? Okey, so faham eh? Faham pembentukan dan juga penguraian. Kalau pembentukan, kondensasi ataupun condensation. Kalau penguraian, hydrolysis ataupun hydrolysis. Penguraian ni breaking down eh. Takut nanti awak confuse pula. Okay, penguraian adalah breaking down. Breaking down. Yang ini adalah formation. Okey. So biasanya kalau awak dekat dalam buku rujukan ataupun buku teks tak. Contohnya kalau dekat dalam soalan pun biasanya kan dia tak asingkan tau dua ni. Sebab kenapa? Sebab kedua-dua ni berkait rapat. Cikgu bagi contoh yang lebih luas untuk awak eh. Okey. So, untuk kita menghasilkan contoh kalau kita nak hasilkan maltosa, cikgu ambil dua glukosa. Cikgu asyik tukar-tukar je cikgu ni. Okay, so kita ambil glukosa. Tambah glukosa. Okay. Glukosa tambah dengan glukosa. Okay, lepas tu dia menjalani satu proses. Dan kemudiannya dia akan menghasilkan maltosa. Okay. Maltosa. Dan air. Tambah air. Okey. So proses ni kalau awak nampak macam ni, air tu ada kat sebelah kanan, automatically dia adalah proses kondensasi. Kondensasi. Okey. So kalau hydrolysis pula, basically dia patah balik je. Daripada maltosa ni, dia nak jadi balik glukosa ni. So, kan tadi cikgu cakap kalau hydrolysis, dia mesti kena ada kehadiran air. So, sebab tu kalau awak jumpa dekat dalam awak punya buku rujukan biasanya, ataupun soalan, dia akan tunjuk okay, macam ni. Lepas tu kat bawah ni ada garisan macam ni. Ini adalah simbol di mana maksudnya proses ni kalau glukosa tambah glukosa menjalani proses kondensasi jadi maltosa tambah dengan air. So daripada yang ini, produk yang ini kalau kita nak pecahkan dia balik, dia patah balik je. So dia akan menghasilkan glukosa. Proses hydrolysis. Okay, so kondensasi adalah pembentukan, hydrolysis adalah penguraian. Okay, alright. Okay, so macam mana, sebab ada yang tanya cikgu juga, cikgu saya tak faham dah simbol yang kat tengah-tengah ni. Inilah maksud dia. Okay, so yang kalau kat atas tu maksudnya dia nak bentuk, nak membentuk. Yang kat bawah pula adalah dia nak menguraikan. Okay. Okey, so biasanya kalau soalan dia akan biasanya lah sama ada dia akan contoh dia kosongkan yang kat sebelah sini. Okey, dia kosongkan yang kat sebelah sini, dia letak contohnya P. Okey, glukosa tambah P
So biasanya yang ni pun dia kosongkan juga. Ni pun sama. Okay. Lepas tu dia akan tulis macam ni kan, persamaan macam ni, and then dia kata nyatakan P ataupun apakah P. So awak kena tahulah kalau glukosa tambah dengan apa. Glukosa tambah dengan apa, okay, dia akan menghasilkan maltosa. So apa? Kalau glu tambah glu jadi mal. Okay, so glukosa tambah dengan glukosa. So jawapan dia adalah P bersama dengan glukosa. Okay. Alright. So, and biasanya kalau katakanlah dia tak keluarkan, dia tak tanya dekat sebelah situ pun, dia mungkin akan tanya, dia suruh labelkan yang ni. So, P, Q. Apakah proses P, apakah proses Q? So, awak kena be careful dengan yang arrow ni. Okay? Yang arrow ni. Arrow ni. Arrow sini dengan arrow sini. So, mana yang dia tunjuk? Okay? So, boleh dah tangkap eh? Alright. Dah salin ke? Ada yang nak salin? Ada yang nak salin ke? Alright. Okay. So, cikgu padam eh? Okay. So, habis untuk proses. Proses pembentukan dan juga penguraian. Kalau pembentukan, kita ada kondensasi. Kalau penguraian, kita ada hidrolisis. Okay. Barulah nak masuk tentang eksperimen ejen gula penurun. Okay. Eksperimen ejen gula penurun. Okay. Tengok dulu berapa. Alright. Ada masa lagi. Okay. So, untuk eksperimen ejen gula penurun, kan tadi cikgu cakap. Okay, eksperimen ejen gula penurun. Okay. Ataupun reducing sugar. Reducing sugar agent experiment. So basically dia nak differentiate between reducing sugar dengan non-reducing sugar. So kalau cikgu boleh notekan dekat sini tadi, okay, kan cikgu cakap kalau reducing sugar adalah all monosaccharide. Semua monosaccharida. Okay, so all monosaccharides which are glue, fruit dan gall tu, dia adalah reducing sugar. Okay, what about the disaccharides form? Disaccharides group. Okay, so as for the disaccharides group, tak semua, not all. Okay, so untuk disaccharides group, reducing sugar agent hanya dua, iaitu maltosa dan maltosa dan laktosa. Gula penurun. Kenapa? Kita tengok eksperimen. Alright. So, eksperimen untuk ejen gula penurun ni, okay, first, cikgu lukis dulu eh. Okay, kalau awak boleh salin, awak salin dulu. Okay. So, cikgu lukis dulu. Okay, so, first, dia akan so, dekat dalam kotak ni, cikgu nak lukis test tube. Ini adalah test tube tabung uji. Dekat dalam tabung uji ni, dia letakkan glukos solution ataupun larutan glukosa. Probably around 2 ml macam tu eh. Okay, so cikgu label. So ini adalah 2 ml. Glucose solution ataupun larutan glukosa.
Okay. So, apa yang dia buat? Okay. Dia akan dropkan few drops of few drops of which okay, cikgu label juga supaya awak nampak. Okay, so yang ini drops ni tadi adalah okay, 2 ml of Benedict solution, larutan Benedict solution. Okay. Okay, clear eh? Alright, so ini, okay, ini adalah step yang pertama. Okay, so dekat dalam tabung uji ni, dia akan masukkan 2 ml of glucose solution and ditambahkan dengan 2 ml of Benedict solution. Lepas dia dah campurkan kedua-dua solution ni, after dia dah campurkan kedua-dua larutan ni, glucose dan juga Benedict, dia akan goncangkan, shake a bit. And then, kat sini, okay, lepas dia dah shake-shake tu, lepas dia dah shakekan, okay, kemudian dia akan panaskan. Panaskan tabung uji tersebut. Okay. Right. Okay, so dia akan panaskan tabung uji. Okay, kita nak panaskan tabung uji, which awak akan nampak. Okay, kat dalam ini akan ada beaker. Okay, ada beaker. And then dekat dalam ni ada boiling bath water, water bath. Okay. And then yang tadi tu, test tube tu dia akan letakkan di sini. Baringkan. Sini kita ada okay, lepas tu kita ada stand untuk pegang beaker ni. And then kita ada Bunsen burner kat sini. Okay, ni Bunsen burner. Okay. Bunsen burner. Kita ada Bunsen burner. Okay. Ini wire lah. Alright, so apa yang berlaku ialah, okay, apa yang berlaku ialah yang ini tadi, yang kat dalam ni tadi adalah campuran glucose solution. Kita ada larutan glukosa ataupun glucose solution dan Benedict. Dan Benedict solution. Benedict solution. Okay, dan kita panaskan. Kita panaskan. Lepas kita panaskan, akan berlakunya perubahan, which kita akan observe. Kita akan observe di mana Benedict solution ni asal dia warna dia adalah warna biru. Okay, kenapa dia warna biru? Sebab dekat dalam tu ada cuprum 2 sulfide ataupun copper 2 sulfate. So warna copper kan warna biru. Copper tu, warna biru tu, bila dicampur dengan glukos dan dipanaskan, nanti lama kelamaan, after few minutes, kita akan nampak yang larutan ni bertukar warna. Daripada warna biru, sebab Benedict solution ni warna biru, yang glucose ni dia colorless. Okay, so Benedict solution ni dia bertukar warna. Daripada warna biru, dia akan menjadi warna merah bata. So pemerhatian ataupun observation dia adalah,
Okay, Benedict solution warna akan bertukar. Bertukar dari warna biru dia bertukar jadi warna merah bata ataupun brick red precipitate. Mendakan merah bata. Warna merah bata. Okay, brick red. Kalau dalam bahasa Inggeris, kalau dalam English, dia nama dia adalah brick red. Brick red. Okay, so daripada blue dia akan jadi brick red. Which means, glucose ni adalah ejen gula penurun. Kenapa? Sebab kalau kita nampak Benedict solution ni, warna dia warna biru bertukar jadi warna merah bata, bermaksud dia adalah gula penurun. Kenapa? Sebab Benedict solution digunakan untuk menentukan sama ada karbohidrat tersebut adalah ejen gula penurun ataupun tidak. Okey, sama juga kalau kita masukkan fruktos ataupun kita masukkan galaktos. Pemerhatian yang sama akan berlaku. Tapi kalau katakanlah cikgu masukkan sukros, apa yang berlaku ialah sukros solution. Apa yang berlaku ialah, okey, cepat dari sini. Sukros. Kita ada sukros solution. Okey, apa yang berlaku ialah tiada perubahan warna yang akan dilihat. Okey, so maksudnya kalau kita letak ejen gula penurun, contohnya macam glukosa, fruktosa, galaktosa, laktosa dan juga maltosa, okey, Benedict solution tadi tu warna biru, dia akan bertukar jadi merah bata. Tapi kalau sukrosa dia tak tukar jadi merah bata. Dia tak bertukar warna. So maksudnya adalah sukrosa bukan ejen gula penurun. Melainkan kalau masa cikgu masukkan sukros solution ni dengan Benedict solution cikgu dah masukkan, lepas tu cikgu tambah. Ni untuk sukros solution eh. Kalau katakanlah cikgu tambah, cikgu boleh tulis lagi kat bawah ni. Okey, buat lagi. Okey, so kalau katakanlah dekat sini, pemerhatian ni cikgu padam. Okey, so kalau katakanlah dekat sini, okey, cikgu tambah 1 ml, okey, 1 ml of hydrochloric acid. Bercampur bahasa. Okey, tambah 1 ml acid hydrochloric cair. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia adalah dilute hydrochloric acid. Dilute hydrochloric acid. Okay, so bila dilute hydrochloric acid ataupun acid hydrochloric cair dimasukkan ke dalam sukros solution dan juga Benedict solution, dah masukkan, lepas kita goncangkan, kita panaskan, apa yang berlaku ialah pemerhatian yang akan kita catatkan adalah warna biru yang datangnya daripada Benedict solution ni tadi, okay, larutan Benedict, dia akan bertukar dari warna biru bertukar menjadi warna merah bata. Cikgu, macam mana boleh terjadi macam tu? Okey, macam mana boleh terjadi macam tu? Disebabkan, okey, masa kita masukkan sukros solution ni kat dalam ni, kan kita tambah asid hidroklorik kan? So, asid hidroklorik ni dia akan uraikan sukros ni kepada, apa? Kalau sukrosa. Sukrosa asal dia daripada apa?
Kalau nanti awak tengah rewatch balik live cikgu ni, awak pause kejap, so awak teka. Apa eh? Kalau sukrose ni dia disakarida. So kalau dia dipecahkan ataupun diuraikan, dia jadi apa? Apa? Betul, dia akan jadi glukosa dan juga fruktosa. Sorry, glukosa dan fruktosa. So ingat tak tadi cikgu cakap kalau glukosa dan fruktosa dia adalah ejen gula penurun. So bila dia ada campurkan dengan asid hidroklorik, bila kita panaskan, sebab itulah kita boleh nampak pemerhatian biru jadi merah bata. Sebab sucrose solution ni tadi, yang sucrosa ni telah diuraikan, telah pun dipecahkan oleh asid hidroklorik. Menyebab video ni pasal awak screenshot kan? Ataupun kalau sekarang ni awak nak salin dulu ke macam mana? Okay? Alright, kita ada masa lagi 5 minit. Okay, so sekarang ni awak dah basic information yang awak kena tahu tentang karbohidrat. Yang pertama, karbohidrat ialah sumber tenaga yang utama. Contohnya macam kalau kita makan nasi, kita makan kumpulan karbohidrat contoh macam pasta, roti, kita akan dapat tenaga. Okey, so yang kedua awak kena tahu, dia adalah sebatian organik. Sebatian organik bermaksud wujudnya unsur karbon. Okey, wujudnya unsur karbon. Kalau inorganik, kalau inorganik cuba check balik. Alright, so karbohidrat. Okey, karbohidrat. Okey, yang kedua kita kena tahu ada dua proses yang berlaku. Okay, di mana kalau proses kondensasi bermaksud kita nak membentuk daripada tadi monosakarida kan, gula yang paling simple, gula yang paling ringkas, kita nak jadikan dia gula kompleks. So daripada monosakarida nak jadikan kepada disakarida, kita perlukan dua kumpulan monosakarida. Contohnya kalau glukosa tambah glukosa, dia jadi maltosa melalui proses kondensasi. Okey, kondensasi air mesti belah kanan. Okey, macam mana pula kalau kita nak uraikan? Kalau kita nak uraikan maksud kita nak pecahkan. Ingat tak tadi arrow yang cikgu lukis? So daripada maltosa tadi, kita perlukan kehadiran air. Okey, jalankan proses hidrolisis, barulah maltosa tadi diuraikan kepada dua glukosa. Okey, cikgu lupa nak mention ada satu term ni. Term ni dinamakan sebagai monomer. Okay, apa itu monomer? Monomer adalah unit paling ringkas. So kalau macam karbohidrat, dia punya monomer monosakarida ataupun monosakarida. So kalau soalan tanya, apakah monomer bagi sukrosa? So awak kena jawab apa? Kalau monomer bagi sukrosa, dia ada dua lah. Glukosa dan juga fruktosa. Sebab apa? Monomer adalah unit asas. Okay? Okay. So, cikgu rasa setakat itu sahaja untuk hari ini. Cikgu berharap sangat dapat berjumpa awak untuk video ataupun live yang akan datang. Terima kasih atas your attention, attendance, and untuk next live, insyaAllah kalau kita dapat berjumpa lagi, cikgu akan ceritakan tentang next organic compound yang ada dalam sel. Okay, so with that, cikgu akhiri kelas kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri and stay at home. Okay, bye.